innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari dunia sepak bola Indonesia. Mantan penggawa Persipura Jayapura dan Timnas Indonesia, Heru Nerli, meninggal dunia. Kabar ini diumumkan lewat media sosial resmi Persipura pada Selasa, 31 Agustus sore. Tim Mutiara Hitam mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Heru Nerli. Turut berduka cita atas kembalinya Heru Nerli ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan, tulis keterangan resmi Persipura. Heru Nerli adalah ex-pesepak bola kelahiran NTT yang lahir pada tanggal 24 September 1980. Ia juga turut membantu membawa Persipura menjuarai Liga Indonesia 2008-2009 silam. Perjalanan karir Heru memang terasa spesial karena pernah membela klub di 5 pulau besar Indonesia. Bahkan, Heru juga pernah memperkuat Timnas Indonesia pada 2008 lalu. Kala itu, ia dipanggil oleh pelatih Benny Dolo. Doa terbaik untuk Heru. Amin.